Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali ya sobat. Ini adalah list pelang beton. Jadi kali ini kita akan sharing cara membuat profil pada list pelang beton. Di video yang lalu kita sudah bahas dan sharing cara profil list pelang klasik ya. Yang dalam proses pembuatannya kita pakai mal atau cetakan ya. Kali ini kita akan membuat profil minimalis. Di sini sudah ada teman petukang kita ya, Bang Yoyo. Profil motif minimalis ini cara bikinnya cukup simpel ya dibandingkan motif klasik. Setelah kita plester dan membentuknya dengan holo aluminium seperti ini, kita tinggal langsung aci ya pakai acian semen. Dan sebagai jidarnya kita pakai holo ini juga. Ini holo sangat bagus ya untuk jidar pada profilan. Hasilnya bisa dilihat di sini, lurus banget. Oke teman-teman, sebelum lanjut seperti biasa pastikan dukung terus channel ini. Buat yang baru mampir ya, yang baru menemukan channel ini, terima kasih sudah klik videonya. Dan dukung terus channel ini, klik subscribe, klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan upload video terbaru dari kami. Setelah digosok-gosok seperti ini, kemudian aciannya cukup mengering, kita tinggal mencopotnya ya dan gosok lagi sampai benar-benar aciannya halus ya. Sekian dulu video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya ya. Kita ambil positifnya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.